hitam. Yang hijau apa, Pak? Kacang hijau. Mams Bius. Ini teman-teman Pontianak, siang-siang panas-panas mah kita paling enak carinya segar-segar dudah. Ini kebetulan aku lagi pengen makan bubur kacang hijaunya yang ada di dekat rumahku nih di Jalan Perdana. Tuh bubur kacang hijau tuh segar mantep guys. Jadi kayak ada toppingnya gitu, ada kacang merah, kacang hitam, ketan hitam, sama cendol hijau-hijau gitu deh, blender gitu tapi nggak bikin nek. Tuh atasnya siram lagi tuh sama susu. Pokoknya segar banget tuh harganya tuh. Mimin beli yang paling besar yang 12.000, ada sih yang kecil 10.000 tapi kita pengennya yang puas dah, kita pesen 12.000 deh. Tuh namanya es bubur kacang hijau Joda. Nah itu tempatnya kamu bisa makan di tempat atau makan di rumah, bisa buku suga. Kamu makan di tempat itu dia kayak disediain tenda gitu loh. Tuh ada tendanya, ada kursinya, sate-sate gitu di bawah pohon. Asik rindang, angin sepoi-sepoi. Makan pinggir jalan tapi seru. Di sebelah kiri juga ada kayak semi-semi hutan gitu dah. Pokoknya seru abis dah. Nyantai di situ kan di pantai. Tuh lihat tuh, seru banget kan. Es kacang hijaunya, bubur kacang hijaunya tuh. Aduh menggiurkan banget, mimin liatnya aja lagi pengen makan lagi tuh. Tuh, ini tempatnya nih, ada Jalan Perdana, sebelah kanan sebelum Balerung 2 ada. Dan buka tiap hari ya, buka tiap buka itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ayo tempatnya enak, cobain ya. Cus.